Malam Melintang. Assalamualaikum pemirsa Siang Malang TV, apa kabar Anda hari ini? Saya Yulida Kristianingrum, inilah Malang Melintang. Pemirsa, di bawah terik matahari usai pengerjaan sasaran fisik betonisasi jalan, program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota TNI tampak bersemangat. Meski berpanas-panasan membantu warga memanen tebu yang sudah cukup umur untuk dipanen di lokasi sasaran TMMD. Dalam pelaksanaan pra TMMD ke-116 Kodim 0718 Pati, sasaran fisik, betonisasi, jalan sepanjang 1450 meter terus dikerjakan, mengingat target pelaksanaan TMMD yang cukup singkat. Usai melakukan giat tersebut, anggota TNI memanfaatkan waktunya untuk membaur bersama warga, membantu memanen tebu di areal kebun tebu milik warga setempat. Sersan Satutoha, anggota TNI Kodim 0718 Pati mengatakan, meski cukup kesulitan dengan kondisi tanah yang cukup kering, mengangkat dan mengumpulkan tebu yang telah dipanen. Ditambah panasnya terik matahari, tak menyurutkan semangat para anggota TNI untuk membantu. Saya melihat ada petani yang memanen tebu. Kami berinisiatif untuk membantu manen tebu. Ya lumayan, Pak. Soalnya panasnya terus ngangkatnya cuma ya lumayan panas, berat. Ya senang sekali Pak TNI aja mendatangi karena ikut partisipasi gimana ikut. Contohnya ini kasihan sama penebang lah. Mulyo, penebang tebu mengaku senang dibantu anggota TNI. Menurutnya anggota TNI memiliki sikap kepedulian yang tinggi terhadap warga sekitar. Tim Liputan Malang TV. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Saya Yulida Kristianingrum pamit undur, Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Sampai jumpa.